Man arada ayya bukara bil khair kullih min mujalasatil awliya fa'alih bithalatin. Orang yang ingin mendapatkan keberuntungan dari kebaikan-kebaikan ketika duduk bersama para wali dan kekasih Allah, hendaknya dia menjaga tiga hal. Apa itu tiga hal? Satu, alla yasrifa hammahu anhum. Selama duduk bersama dengan orang soleh, selama duduk bersama wali, jangan sampai semangat kita berpaling kepada selainnya. Fa innahum yanzuruna ilal qalbi kama tanzurul ma'u bizujaj. Sesungguhnya mereka para wali itu melihat hati sebagaimana melihat air di kaca. Wala yuqalibahum bil ismah. Yang kedua, jangan meminta atau menuntut bahwa wali itu orang yang maksum seperti para nabi. Artinya, manusia yang juga mempunyai sisi-sisi kekurangan. Fa innahum mahfudzun. Mereka adalah orang yang terjaga. Wa alla yasma'a tanqisuhum lil ghair. Hendaknya engkau tidak mendengarkan mereka merendahkan orang lain. Fa innahum innama yuriduna biladika takmilah. Apa yang dilakukan oleh para wali menyebut kekurangan orang dalam rangka menyempurnakannya. Walil wali ayyatakallama fi man dunahu walau bi manzilatin. Bagi wali masih bisa memungkinkan untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di bawahnya.